Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mata Pancing. Yo, kali ini kita akan mengikat kail pancing yang tidak mudah lepas dan kencang dan super kuat ya. Di sini saya contoh menggunakan kail besar ya, karena ini buat contoh mancing ikan mujair ya. Jadi saya hanya contoh aja, ini menggunakan kail besar ya. Oke, kita buka, kita ambil satu aja. Contoh ya. Oke, ini contoh menggunakan kail besar. Jadi kebanyakan kalau mengikat dari sini, dari lubang belakang, ini pancingnya akan nungging seperti gini ya. Akan nungging, otomatis ikan akan kesulitan makan ya. Oke, jadi salah ya kalau masuk dari belakang, harusnya dari depan. Nah, seperti ini ya, tuh. Saya menggunakan satu trik karena menurut saya ini ikatan kail pancing yang terbaik ya, yang terbaik selama saya mancing. Nah, ini jadi saya menggunakan dua trik, ada yang dari sini tanpa dimasukkan di lubang pancing. Kalau saya yang paling terbaik ya, yaitu masukkan di lubang pancing sini ya. Nah, gini, lalu kita gulung di kail benangnya ya, kail pancing digulung ini. Nah, ini menurut saya yang terbaik ya, dikarenakan tidak mudah lepas dan kuat ya. Oke, ini khusus para pemancing ikan mujair menggunakan trik seperti ini ya. Otomatis ini akan lurus ya tuh, kalau dikasih timah dia akan tegak lurus. Ya, ini sangat bagus buat ikan mujair. Kita putus. Nah, menurut saya ini yang terbaik ya, mengikat seperti ini. Kuat ini ya. Oke, tuh. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita akan bahas cara ikat kail pancing yang cabang atau yang rawean. Ini hanya contoh kail pancing yang besar, nanti kita akan mengikat kail pancing yang kecil ya, untuk khusus ikan mujair. Ini khusus ikan patin ya, jadi kailnya besar, ini ukuran nomor 9. Nah, oke, sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.